Alhamdulillah ma syaghal huda wa haba wa ma takallama jidhu fil hasha tarawa wa hina man zah badrun la ghisha'a lahu في كفي وانتصابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, Bu, kamu masih suara, Bu, semangat, Bu, kepanasan jemur sehari, Bu. 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 Alhamdulillah. Nah, Tesli, Bu, Ibu, alhamdulillah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, ada sebuah hadis, Bu, yang mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwasanya orang yang paling banyak penghuni di neraka itu adalah kaum perempuan. Kaum perempuan. Kaum kita. Kita perempuan. Tapi perempuan yang seperti apa yang menjadi penghuni neraka? Salah satunya yaitu perempuan yang tidak bisa menjaga lisan. Ngerti lisan, Bu? Nikah lisan lagi. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya yaitu orang yang dirindukan oleh neraka. Begitu juga sebaliknya. Surga, surga itu merindukan empat golongan. Ini ke hadis Nabi Muhammad nih kan, Bu. Nah, empat golongan nikah. Yang pertama, orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, jadi empat golongan nikah yang dirindukan oleh surga. Nah, tadi kita membahas lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Lisan nikah sama diibaratkan dengan pisau. Kenapa? Pisau kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar, itu akan melukai. Sama seperti lisan. Kalau lisan kita tidak bisa dijaga, maka itu akan melukai hati orang lain. Nah, dan orang-orang yang seperti itu yang dirindukan oleh neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati,
menjaga lisan, menjaga lisan karena kayak apa gitu. Tidak membuka aib keluarganya, aib suaminya. Kadang mempengaruhi lebih suami, dia rasa senang. Rasa senang suami. Aja kita ke tetangga. Iya, kalau kok tetangga lagi kan. Tetangga lagi apa? Kurang dua tengah. Yaudah ya. Kak Rua, oleh. Walaupun saya belum punya pengalaman, tapi banyak dari teman-teman saya dan juga ibu dan juga dari apa ibu-ibu kadang cerita ke tetangga nah, bingungnya. Sampai juga lho, Bu. Ingkir mboten. Mboten nggih. Ring kunang sobung ya karo. Ibu iki kok kok. Ya semoga yang seperti itu yang tidak baik bisa menjadi lebih baik. Kita doakan bersama-sama. Dan yang kedua, suka ngomongin tetangga, tetangganya biasa nenah. Perempuan Kak Ruang, kehidupan kita sehari-hari karo tidak lepas dari yang namanya berinteraksi. Berinteraksi karo apa? Contohnya saling mengomongan karo namanya interaksi. Saling mengomongan, tegur sapa, nyapa bi tetangga karo nyamana interaksi. Pas setiap hari itu pasannya karo. Tak luput dirinya karo pun. Apalagi pas mampir, tujuh, mampir. Jadi bonde Pak Mandemang karo ini. Dari arah presiden, sampai tujuh presiden, bapak. Kayak ngomongin. Nah, dari omongan-omongan itu akan mentransfer kebaikan kita. Bukan kebaikan, akan mentransfer dosa kita. Dosa orang-orang yang kita omongin itu akan ditransfer kepada kita, Bu. Dunia menibunya amal ibadah, karena lisanmu harus dijaga. Perempuan itu banyak berbicara. Di rumah sekiran Bu, sekiran karota. Tak Allah budak rumah Bu biar bisa menjaga lisan Bu. Lebih baik diam. Kalau kita ngomongin seumpamanya sesuatu itu benar, yang diomongin itu benar. Nah, itu akan menjadi gibah. Kalau salah, itu akan menjadi fitnah. Jadi hati-hati menjaga lisan, karena lisan itu adalah harimaumu. Lisan bukan asa, bukan mulutmu adalah harimaumu. Kalau kamu tidak bisa menjaga lisan, maka kamu akan tertekan oleh lisanmu sendiri. Harus hati-hati. Beda pepatah mengatakan, ucapan adalah doa. Lidik remu suman seio caki karo pesan nama-nama kebun binatang. Ngerti? Nama-nama kebun binatang. Nah itu doa buat kita ibu-ibu sekalian. Itu kita mendoakan yang jelek ataupun yang buruk, itu sama halnya kita mendoakan diri sendiri. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang biasanya ngomongin tetangganya di stop. Jangan sampai kita mentransfer apa? Amal kebaikan kita kepada orang lain. So, tunggu sama kebaikan kita, Bu. Kalau masih gini, Bu, kalau orang itu langsung bisa. Iya, jangan. Karena serongan orang-orang lu, tak ada gundung, wajar.
Mun enak, mun enak. Gelem ngucapin ruang. Istighfar astagfirullahaladzim. Mari meja istighfar. Iku ngucapin boleh ya tentang jenang. Istighfar boleh. Jangan bosan-bosan membaca istighfar. Sampai kita bosan ngomongin tetangga, tetangganya. Kalau belajar istighfar jangan bosan. Berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar lagi. Jangan, jangan sampai bosan membaca istighfar. Nah jadi kita harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sekarang sudah tahu, yang tahu diamalkan. Karena ilmu tak yang melaki kamu, sama halnya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita sekarang tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu diingatkan lagi. Sama apa demi kulit. Bukan berarti kulit pas omong mengajak, pas kulit termasuk orang yang paling benar, tidak. Sama, saya ngomong juga mengingatkan kepada diri sendiri. Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.